kekuatannya tuh kekuatan fisik manusia, cuman dia cerdas ya, jadi dia bisa menggunakan alat-alat gitu canggih-canggih dan keren-keren lah pokoknya lah ya, dan pastinya sangat-sangat keren dan dia sangat kaya raya ya, itu kekuatan supernya. Jadi kita langsung aja kita coba di map rahasia Stumble Guys, apakah dia sekuat itu untuk di game Stumble Guys ini, kita coba aja ya. Oke, kita cari dulu mapnya ya, kita pakai map biasa aja kali ya, map Stumble Guys yang Pipot Push aja. Coba, nah ini dia guys. Kita pakai yang Pipot Push aja ya, biar cepat, biar gercep gitu loh. Kalau di map-map lain itu agak susah. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya enggak sih? 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 peserta guys. Oke, kita akan coba menghajar mereka semua satu persatu enggak sih? Oke, sabar. Kita hantam. Oh, pakai itu dia guys. Ternyata dia pakai itu ya, shuriken guys. Shurikennya Naruto, tapi itu yang bentuk kelelawar itu. Jadi dia punya semacam senjata yang dilempar gitu, dan senjata yang dilempar itu ada bentuk kelelawarnya ya. Itu ciri khas Batman. Keren. Aku suka. Dia ada pakai senjata yang jarang aku pakai ya. Kita coba lagi. Gitu guys. Keren lah ya. Oke, kita coba lagi untuk si siapa sih namanya, Boboiboy. Ngapain itu Boboiboy itu? Oke, tidak kena. Kita coba tembak. Enggak kena. Oh, kena guys. Kena kakinya doang kali ya. Oke guys, mati, tapi ada yang aneh di sini, map-nya hilang. Map finish-nya hilang ya. Seharusnya ini ada sesuatu ini yang akan muncul di sini nih. Apa ini? Venom guys. Venom ini kan musuhnya Spider-Man ya. Kocak banget kan? Ini musuhnya Spider-Man guys. Oke, enggak apa-apa lah ya. Kita hantam aja guys. Kita hajar aja dia ya. Oke. Berbahaya. Sangat kuat sekali serangannya guys, tapi belum apa-apa ya. Batman ini bisa mengalahkannya menggunakan pesawat tempur kita. Kita akan menembak dia, rasakan. Oke, segitu aja. Mati dia guys, itu dia ya. Sudah aku bilang Batman ini dia kekuatan fisiknya memang setara manusia biasa, tapi dia sangat jenius dan dia punya alat-alat canggih ya. Makanya kita bisa mengalahkannya menggunakan pesawat. Pesawat Batman. Agak sedikit curang sih, tapi seperti itu memang kekuatan dari superhero Batman ini. Jadi ya mau bagaimana lagi guys, memang begitu ya kekuatannya. Ayo kita akan coba naik ke sini. Kita naik, set, nice. Let's go. Oke, kita dapat crown guys, kita berhasil dapat crown ya. Oke, aku belum puas pakai Batman ini. Aku pengen coba lagi di map lainnya ya. Kita coba di map kota kali. Kita coba ya. Aku penasaran masih. Karena Batman ini banyak gitu. Ada mobil, ada pesawat, ada macam-macam lah ya. Jadi kita akan coba lagi. Kita explore lagi kekuatannya. Oke guys, kita cari map rahasianya lagi ya. Aku pengen cari yang kota deh. Aku pengen mencoba mobilnya ya. Mobil super lagi. Batman kok Superman sih. Oke guys, ini dia map kota, balapan di kota kita ya. Oke. Di sini ada gelap banget guys, gelap banget. Batman-nya hampir enggak kelihatan. Oke, kita akan balapan bersama si Panda ya. Panda ini dia pakai mobil polisi karena warnanya hitam putih kayak warna panda. Dan di sini aku akan pakai yang ini. Ini adalah mobil Batman, dan kalian udah tahu lah ya siapa yang akan menang. Tapi kita tidak boleh meremehkan lawan. Kita akan bermain dengan serius, guys. Oke, let's go. Kurang GG apa ini, guys? Kurang GG apa ini ya? Kalah-kalah ini map Hot Wheels itu kalah sama map balapan di kota ini sih menurutku sih. Tidak ada yang lebih GG daripada balapan di kota terbengkalai. Oke. Ini jangan sampai kalah ya. Kalau kalah kita bakal diinjak sama Titan, guys. Oke. Di sini musuhnya cuma ini doang. Ya, tidak begitu rame sih karena cuma dua
cuman berdua doang, tapi nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, ini cuman uji coba ya. Nantilah kapan-kapan kita akan coba bikin yang banyak pesertanya, tapi ini masih coba-coba ya, santai-santai. Kita ngedrip-ngedrip, belok-belok, nice. Oke, hati-hati. Oh, ini dia finishnya, cepat banget. Oke guys, kita berhasil finish dan kita dapat crown. Let's go. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku punya skin baru. Ini adalah skin dari Fantastic Four ya. Fantastic Four ini ada 4 dia, dan ini salah satunya di. Ya, ini kayak huluk gitulah ya. Cuman dia batu, guys. Badannya tuh kayak batu-batu keras gitu dan kuat banget, tapi mirip sama huluk gitu bentukannya. Berotot, kekar. Dan ya, dia pakai sempak Fantastic Four. Ini sudah bisa kalian tebak seperti apa kekuatannya, tapi ya kita lihatlah ya seperti apa. Pastinya bakalan epic banget, kuat daya hancurnya lah ya. Pasti daya hancurnya guys. Jadi kita lihat emotnya nanti apakah daya hancurnya seperti apa gitu emotnya, nanti kita coba ya. Dan ini hanya ada di channel Rudy WFA saja tentu saja ya, tidak akan kalian temukan di channel manapun, hanya di channel Rudy WFA saja. Oke, langsung aja kita coba. Aku juga penasaran sekuat apa dia. Langsung kita ke map rahasia stumble guys. Oke guys, di sini ada 1, 2, oh, banyak banget pesertanya guys. Ini ada belasan ini ya. Oh, banyak. Oke, kita akan kalahkan mereka semua guys. Kita bantai satu persatu ya, menggunakan skin apa sih namanya ya, batu inilah ya. Emotnya jangan-jangan batu juga ya. Kita coba guys emotnya seperti apa. Oke, oh ternyata dihantam guys, dihantam ya. Oke, wow, ada emot batu beneran cuy. Ada emot batunya ternyata. Hantam ini, bisa pakai emot batu guys. Memang ya, kekuatan batu memang ini guys. Oke, lompat sini. Di depan kita ada 3 peserta. Kita akan kalahkan mereka semua teman-teman. Rasain. Di depan ada 2 peserta. Kita kalahkan juga dua-duanya ini. Hehehehehe. Oke, kita hantam. Oke, satu lagi. Oke, sabar. Lompat. Oke. Kita akan kalahkan dia guys. Satu lagi ya, Boboiboy Halilintar. Ini kita kasih emot batu juga dan langsung roboh ya. Oke, mantap jiwa guys. Nah, sudah semuanya. Apakah sudah selesai? Tidak ada ininya ya. Tidak ada arenanya, arena finishnya, berarti kita harus ngalahin. Dan ini dia musuh kita yang harus kita kalahkan. Ini adalah Skibidi Toilet ya. Tapi sudah bosan banget nggak sih lawan Skibidi, tapi ya udahlah ya. Kita kalahkan aja guys, it's okay. Oke, kita akan kalahkan ini Skibidi Toilet ini. Oke, kita galakin bersama-sama guys. Kita tunggu dia nyerang dulu deh. Kita kasih pur dulu deh. Oke, dia menyerang kita. Maju lagi. Kita hindari. Nggak kena-kena guys. Oke, kita kasih dia biar dia kena. Gitu doang guys. Tidak bisa meruntuhkan pertahanan batu kita ya. Terlalu lemah ini. Ayolah, kasihlah perlawanan lah. Ya udah, kita kalahin aja langsung pakai emot batu. Langsung sekali serang juga kalah ya, itulah kuatnya ini ya. Si tak tahu guys namanya apa, pokoknya batu lah ini. Oke, sudah menangkah kita. Ternyata monster batu ini lumayan sangat-sangat overpower sekali. Dan ya udah selesai, apakah sudah selesai guys? Apa ini? Selesai guys. Oh, turun. Oke, sudah turun. Saatnya kita ke situ dan ya udah selesai gitu doang guys. Oh, masih ada satu. Oke, kita langsung pakai emot batu lagi walaupun kecil ya. Kita kasih emot batu aja biar langsung tahu rasa dia. Kita serang bersama-sama guys. Langsung tepar KO. Tidak tersisa. Lenyap sudah. Oke. Aman sudah. Saatnya kita naik.
Ayo. Lompat di sini, nice. Dan kita akhirnya sampai ke garis finish. Oke, mantap jiwa. Kita berhasil dapat crown menggunakan skin baru. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye. Bisa aku akan pakai skin rahasia terbaruku ini dia. Ini adalah skin rahasia Fantastic Four ya. The Fantastic Four. Dan ini kekuatannya api. Menyala-nyala badannya guys. Menyala ya. Ini sangat kuat sekali. Overpower sekali. Dan dia... badannya api semualah ya, kekuatan api guys, seperti apa ya, superhero kekuatan api ya, nggak tahu ya, ini aja kayaknya ya, kekuatan api, oh kayak Avatar guys. Nah aku bikin Fantastic Four ada yang mirip Hulk, sudah aku buat juga, kalian tonton aja. Dan ini yang ya oke lah gitu, not bad lah, kita pakai lah ya, seharusnya sih kuat ya, seharusnya guys, karena kekuatannya api gitu loh. Ya let's go lah ya, kita coba pakai ini guys, mantap seharusnya. Oke kita dapat, ini dia mapnya, ini map Pipot Push teman-teman, kita dapat ya pakai skin tadi. Oke ini dia guys, menyala-nyala ya badannya ya, bisa terbang nggak sih? Seharusnya bisa terbang ya, apa? Oh bisa cuy, bisa terbang. Oh my god. Oke, ini seharusnya kekuatannya api ya. Kita coba dulu deh, kekuatannya api beneran nggak nih? Kita tes teman-teman. Beneran dong. Gokil cuy, gokil ya. Walaupun kayak transparan gitu badannya ya, karena menyala-nyala merah-merah guys. Oke, kita coba guys ke sini. Oke, mantap. Mantap ya, seru ya. Oke. Maju bro. Wah, ini gokil ini guys. Mantap ini skinnya. Oke, maju. Apakah kita langsung ke garis finish? Tidak dong, kita akan mengalahkan ini dulu ya, si Slendy Bob ini. Ini sekali serang juga kalah gitu. Kita pakai api guys, jurus api ya. Oke, 3, 2, 1. Ini dia tembakan. Tembakan api kita guys, langsung meneparkan SpongeBob SquarePants. Tidak berdaya dia, tergeletak di sana. Oke, apakah ada lagi? Harus apa lagi kita ini guys? Oke, ini dia. Apa ini? Ternyata ini dia musuhnya guys. Ini adalah trio apa ini? Kita kasih api yang lebih besar teman-teman. Oke. Ini trio Rainbow Print ini namanya. Kita akan tembak lagi nih yang hijau ini pakai kekuatan api yang lebih besar daripada yang tadi, karena ini lebih kuat ya, bukan peserta biasa guys. Ini karakter-karakter creepy pasta yang muncul. Oke, kita akan coba lagi. Oke, kalah juga tiga-tiganya. Easy banget. Ayolah, aku butuh musuh yang kuat gitu loh. Oke, ini apa yang datang? Oke, ternyata yang datang adalah Skibi di toilet laba-laba. Ini juga lemah banget ya. Aku tidak suka musuh-musuh yang lemah kayak gini. Please lah, kasih musuh yang kuat gitu loh. Kurang seru guys. Oke. Halo, how are you? Oke, dia mau menyerang. Shoot. Oke. Shoot. Tidak bisa bro. Tidak semudah itu bro. Hello bro. Oke, kita serang guys. Nice. Wih, ada apa itu? Ada air-airnya tadi, apa tadi? Nggak tahu tadi jurus apa tadi kita keluar. Ini guys, ini dia musuh yang aku tunggu-tunggu dari tadi ya. Supaya kita bisa mengeluarkan 100% power api kita ini. Kita harus mengalahkan dia, guys. Halo. Ini yang akan kita kalahkan ya. Oke. Kita serang. Itu berbahaya sih tadi sih, berbahaya banget sih. Oke, tidak boleh lengah kita.
Kita akan coba. Nice. Oke, ada air-airnya tadi guys. Apa jurus apa itu? Oke, menghindar. Nice. Oke, kita akan coba lagi jurusnya. Ini lebih besar lagi guys apinya, tapi tidak mempan juga. Sepertinya kita akan mengeluarkan 100% power api ya, supaya bisa mengalahkan dia, karena ini kuat banget nih musuhnya nih. Kayak kita diketawain guys, tidak terima aku diketawain sama monster Dajjal kayak gini. Kita kasih paham. Itu dia guys, kasih paham yang aku maksud. Apakah dia masih bisa berdiri? Tidak bisa bro. Tepar, tidak berdaya dia ya. Jadi tidak bisa melakukan apa-apa dia. Lemah anda, hey. Oke, kita berhasil menang guys. Guysku sekalian, menang. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. And bye-bye. Aku yang paling terbaru ini dia guys, skin Superman ya. Walaupun di game stable guys biasa ada Superman-nya juga, cuman ini bener-bener Superman guys, bukan versi yang chibi, versi stable. Ini beneran Superman ya, dan kekuatannya tuh ada guys, ada kekuatan-kekuatan, bisa terbang, keluarin laser dan lain-lain, itu bisa seperti Superman sungguhan. Jadi ini skin rahasia terbaruku yang tidak akan dimiliki oleh siapapun. Ini skin rahasia paling legendaris sudah ini. Ayo kita akan coba pakai skin ini di map rahasia Pipotkus ya. Kita coba ya, kita akan lihat bagaimana kekuatan Superman sungguhan di game Stumble guys. Let's go. Oke guys, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 peserta ya. Ya enggak sih? Ya 7 8 8 peserta ya. Kita akan coba menghantam mereka dulu enggak sih? Kita coba pakai apa dulu guys? Ini sebenarnya bisa terbang ya, tapi nanti dah. Kalau terbang takutnya terlalu easy nih. Kita coba kita tinju. Oh itu dia guys, tinjuan supernya ya. Langsung mati guys, satu kali tinju nih guys. Kayak Saitama ini ya. Oke, kita coba lagi guys, sabar guys. Oke, kita coba. Enggak kena, kocak enggak kena guys. Kita terbang, coba terbang deh. Sorry ya, tidak kena tadi ya. Keren guys, terbangnya guys. Apa ini ya? Pakai kekuatan apa ini kita nih? Kita lihat. Ini berlebihan sih. Berlebihan terlalu kuat sih menurutku sih ini sih. Lasernya segede itu, guys. Itu gede banget lasernya. Perasaan lasernya dari mata kecil gitu deh. Mati semua dong, hancur semua, guys. Ini udah enggak manuk akal ini guys. Ini terlalu di buff ini, terlalu OP ini. Ini dia yang kita tunggu-tunggu guys. Ini dia yang kita tunggu-tunggu guys, saatnya kita beraksi. Oke, Superman, let's go. Kita hantam guys. Ini pertarungan Superman melawan Godzilla everybody. Kita lihat siapa yang akan menang. Kita tembak. Kena laser dia guys, tapi tidak mempan. Kalian tidak pernah melihat Superman melawan Godzilla kan? Ini dia guys. Kita lihat di game Stumble guys, siapa yang akan menang. Kok nggak ada rasanya sih dia guys? Masa iya Superman begini sih kekuatannya sih? Kok nggak mempan sih? Aneh banget ini guys. Sarung Superman loh ini. Come on Superman. Loh, kok lemah Superman ini? Godzilla doang loh ini musuhnya guys, masa kita nggak bisa ngalahin sih? Loh, kok nggak mempan sih? Godzillanya mulai mengamuk guys, dia ingin menghancurkan arena Stumble guys-nya ya. Ketembak lagi. Ayo lihat sini, kadal raksasa. Oh, dia mengarah ke sini, guys. Enggak. Dia enggak ngelihat kita, kah? Ini apa sih, guys? Kok enggak mempan sih serangan kita? Ini apa yang dia mukul angin, guys?
Oh, ini error ini gamenya nih. Oh, nah. Baru aja dia ngelihat kita, guys. Oke, kita menghindar dulu. Ini parah sih, guys. Kekuatannya nggak jelas ya. Kukira terlalu berharap banyak tadi aku sama Superman ini ya. Kukira tadi bakal kuat banget loh, tapi nggak ada yang mempan satupun serangannya, guys. Sudah terbang-terbang nih aku nih. Kocak memang, guys. Nggak ada yang mempan loh ini. Kita coba lagi ya, kita adu kekuatan ya. Oh, kaget aku, kukira aku kena ya. Oh, ternyata ada ininya, power up-nya. Sorry. Aku sedikit meremehkan Superman ya. Ternyata bisa menang, guys. Superman bisa mengalahkan Godzilla. Dan yang... ternyata kita dapat map rahasia Pivot Push lagi. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku pakai Bobo Boy. Ini skin biasa, tapi aku pakai juga beberapa kekuatan. Ada 4 kekuatan, guys. Ada kekuatan api, ada air, ada solar, dan ada juga halilintar ya. Nanti kita pakai kalau kita ketemu dengan monster yang ada di map ini. Ini pasti ada monsternya. Tidak mungkin tidak ada peserta, tidak ada monster, guys. Tidak mungkin semulus-mulus ini. Apalagi di sini arenanya seperti ada yang jungle gitu. Ada yang bagian yang menghilang. Udah pasti ini habis dihancurkan ya. Pastinya habis dihancurkan sama monster-monster. Makanya kita cari dulu, guys, monsternya apa. Dan kalau ketemu monsternya, baru kita akan membantai dia menggunakan elemental Bobo Boy kita. Kita pakai yang air dulu kali ya. Kayaknya aku pengen pakai yang air dulu. Lebih keren sih pakai yang air sih. Atau kita pakai yang air aja. Kita akan langsung saja menggunakan skin Bobo Boy air kita. Seperti yang kalian lihat di sini, ada emot paus ya. Ini adalah kekuatannya. Kalau tadi kan kayak api gitu, bola api. Kalau ini adalah paus, guys. Jadi dia mengeluarkan kekuatan air paus gitu ya. Dia kayak Kisame dari anime Naruto ya. Padahal ini Bobo Boy, guys. Tapi Bobo Boy juga api tuh. Ada kaki. Api tuh, guys. Monster berwarna hitam mirip Spider-Man. Venom. Oh my god, ada Venom di game Stumble, guys. Oh my god, ternyata ini adalah monster yang harus dikalahkan oleh Bobo Boy. Ini akan menjadi pertarungan antara Venom melawan Bobo Boy di game Stumble, guys. Oh, dia ngamuk. Oh, aku pur dikit ya. Ya, aku sengaja biarin dikenain aja. Oke, ternyata seperti itu kekuatan dari si Venom ini. Ya, tidak begitu buruk, guys. Kita akan langsung menyerangnya. Oh, menghindar. Jago juga dia, guys. Kita tangkis dulu. Dia mulai mendekat. Nah, itu. Untungnya kita punya kekuatan perisai. Tapi aku langsung saja menggantinya menggunakan Boboiboy api. Dan kita serang Bobol api. Rasakan, guys. Ditangkis hanya menggunakan tangan kosong. Kita bantai pakai serangan jarak dekat. Itu dia, serangan jarak dekat kita masih ditangkis juga oleh si Venom. Mengerikan banget si Venom, si musuh dari... musuhnya apa ini? Musuhnya Spider-Man kan ya? Kayaknya musuh Spider-Man ya, seingatku ya. Kita diserang lagi, guys. Kita diserang lagi. Oh my god. Ternyata ini lebih kuat dari dugaanku. Jadi kita akan langsung saja menggunakan skin Bobo Boy Solar andalan kita ya. Ini skin paling overpower yang aku punya ya. Untuk skin Bobo Boy biasa ini yang paling overpower sih. Kalau yang pushnya nanti ya kita pakai ya. Oke, kita terbang dan aku akan langsung menyerangnya, guys. Kita dekatin dulu ya biar kena ya. Oke, dia mengamuk lagi. Kita serang menggunakan cahaya solar. Mati kau. Tidak mempan dong. Oh my god, kok bisa tidak mempan, guys? Aneh banget ya. Kok bisa tidak mempan sih? Kita sudah menggunakan kekuatan powerful kita. Tapi dia ngapain? Dia mau ngapain, guys? Kenapa dia? Apa yang terjadi nih? Kenapa dia berdiam diri di situ? Oke. Apa ini? Loh, kok tidak ada? Kenapa, guys? Nge-lag, guys. What happened? Wah, error, guys, ya. Sampai. Ntar kita berubah aja ya. Kita berubah aja menggunakan ini. Kita berubah menggunakan Bobo Boy Prospire. Oh my god. Tidak kena, guys. Kita
kita serang dulu gak sih? Set, 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 set. Tinjuan apa itu ya? Tidak kena sama sekali guys, serangan kita oh my god. Kita ninju berkali-kali tidak kena, sedangkan dia menendang kita sekali langsung terlempar jauh gitu loh. Oke, kita akan keluarkan jurus andalan kita ini dia, jurus Boboiboy Prospire, api dan es. Rasakan ini, Veno. Lagi-lagi tidak mempan guys, sekuat apa Venom ini ya, sampai serangan andalan kita pun tidak mempan untuk melawannya. Kita ganti skin dulu ya, ini dia skin Boboiboy Glacier yang bisa memanggil Venom. Seperti yang kalian lihat di sini ada raksasa Venom. Nah seperti ini guys, Venomnya yang kumaksud ya. Venom lagi apa? Golem guys, salah sebut ya, musuhnya Venom ini golem guys, bukan Venom. Oke, kita bantai dulu ya menggunakan golem kita. Nah, rasakan, rasakan. Oke, dia masih bertahan guys. Kita serang lagi nggak sih? Oh my god, dia mau melawan kita. Kita adalah monster batu raksasa. Dia mau melawan kita guys. Ah, mampus kau, rasakan. Nah, masih berdiri dia guys, rasakan. Oh my god, sudah diserang bertubi-tubi. Dia masih berdiri dong. What happened? Oh, dia mengamuk guys. Golem kita dikalahkan oleh si Venom. Oh my god, kita tidak punya pilihan lain selain menggunakan skin andalan kita, yaitu Boboiboy Supra ya. Kita akan bantai dia pakai Supra. Pasti mati dia guys kalau pakai Supra ya. Dia langsung terbang ke atas langit dan dia langsung melancarkan serangan yang super super keren ini guys. Ini dia serangan super overpower dari Boboiboy Supra kita. Oh my god, oh my god, oh my god. Kalian lihat kekuatan yang besar ini guys. Tidak mungkin ada yang bisa bertahan dari serangan Boboiboy Supra andalan kita. Dan ternyata benar saja guys, langsung KO ya, langsung terkapar, tidak berdaya si Venom ini ya. Ini adalah musuhnya Spider-Man yang sudah kita kalahkan. Oh, oh my god, Venomnya berubah menjadi Ultraman. Venomnya berubah menjadi Ultraman guys. Kita akan berubah juga menggunakan Ultraman biar adil ya. Ini dia kirim, dia aja yang bisa berubah, kita juga bisa berubah guys. Kita akan berubah menjadi Ultraman Boboiboy. Oke, ini dia pertarungan antara Boboiboy Ultraman melawan Venom Ultraman. Oke, kita akan mengeluarkan serangan ya. rasakan. Oh, mengerikan juga guys ini guys. Ultraman Venomnya sangat mengerikan ya. Ini mirip Ultraman apa ya? Kalian komen di bawah kalau kalian tahu jenis Ultraman ini. Tapi aku ingin menangkis dulu serangan dari si Venom ini guys. Serangannya berwarna hitam ya, seperti kekuatan kegelapan. Oke, kita maju lagi. Oh my god, oh my god, tidak kena tendangan kita ya. Bagaimana kalau kita menggunakan kekuatan guys? Kekuatan ini dia, Ultraman Boboiboy Api. Kita berubah ke Ultraman Boboiboy Api dulu. Nah ini dia guys, kita akan membantai dia menggunakan kekuatan rasakan. Ini dia uppercut. Nah mantap kau, baru kita serang. Oh my god, belum sempat aku menyerangnya menggunakan laser bobola api. Bukan laser sih, ini kekuatan api, tinjuan api guys. Langsung terbakar guys. Kita ganti lagi pakai air ya. Kita akan coba tiga kekuatan ini. Dan ini dia Ultraman Boboiboy air kita yang sangat keren, berwarna biru. Oke guys, jurusnya masih sama ya, ikan paus ya. Kita coba nanti, kita keluarkan combo nanti. Tendang dulu gak sih, tendang dulu. Kita serang sekali lagi combo. Langsung keluar paus raksasa. Kena dia guys, tapi dia belum mati. Kita akan pakai lagi. Satu lagi ini dia. Ini adalah Ultraman Boboiboy Halilintar guys. Aku akan langsung membinasakan dia menggunakan kekuatan lasernya saja. Nah, dia menyilangkan kedua pedang halilintarnya guys, seperti ini. Dan dia akan mengeluarkan kekuatan overpowernya, yaitu halilintar berlapu kita ya, beradu kekuatan. Menang kita guys. Kekuatan kita lebih overpower daripada si Ultraman. Apa itu namanya, Venom atau Ultraman apa itu namanya guys? Aku lupa juga itu Ultraman apa. Kalau kalian tahu, kalian komen aja di bawah. Buat kalian pencinta Ultraman pasti tahu itu Ultraman apa. By the way, kita sudah berhasil mengalahkan Ultraman Venom.
aku sudah menggunakan skin rahasia terbaruku. Ini adalah skin Huluk ya, Huluk guys. Tahu nggak Huluk? Kali ini monster hijau itulah ya. Jadi kali ini aku akan menggunakan skin Huluk di game Stumble guys. Dan ya ini kekuatannya ya, kuat aja dia guys. Kita akan lihat bagaimana kekuatan Huluk di game Stumble guys. Apakah orangnya yang ditonjok akan terbang-terbang atau biasa aja kayak gimana, kita saksikan bersama-sama. Yang pasti ini kayak si Saitama ya, One Punch Man guys. Satu pukul pasti mati peserta-pesertanya. Ataupun kalau ada monster-monster pun kita lawan juga pakai skin ini ya. Jadi ya kita lihatlah bagaimana kelanjutannya. Pasti seru banget kalau pakai skin-skin superhero macam ini ya. Oke, kita langsung aja ke map rahasia Stumble guys, let's go. Oke guys, ini dia saatnya kita bantai semua peserta. Banyak juga ternyata pesertanya ya. Dan aku di sini pakai skin Huluk yang paling besar badannya guys. Kita bantai mereka semua ya. Oke, slow dulu guys, slow dulu ya. Nah, di sini pas ini untuk melakukan pembantaian di sini ya. Kita lihat bagaimana kekuatannya pribadi. Oh my god. Langsung KO 3 peserta. Oh, ngambil batu dia guys. Oh my god, GG banget. Wah, sekali tonjok gak. Aduh, sorry, batuk-batuk. Oh, wah, ini sekali tonjok mati semua ini. Terlalu GG nih guys. Oh my god. Wah gila, terlalu kuat Huluk guys. Huluk terlalu kuat everybody. Wah, ini kalau dia mau dihancurin nih arenanya guys ini ya. Oke, kita coba lagi, serang lagi. Oh my god, gampang banget matinya guys. Ini mati semua ini. Oh, hampir kena guys. Oh, tidak kena. Terlalu lemah anda ya. Ayo, kemana kau deh? Cemas kau deh. Kita bantai. GG guys, jurusnya pakai batu ya dia ya. Menimpuk pakai batu everybody. GG sekali Huluk kita ini. Super kuat guys. Oh my god. Oke, kita akan lihat. Udah ada arena finish ya guys. Oh. Oke, ternyata ada monster Skibidi yang harus kita kalahkan. Ini adalah Skibidi Spider ya. Oke, no problem. Kita bisa mengatasi ini dengan sangat cepat sekali karena aku di sini pakai skin Huluk. Oke. Aduh, enggak usah pakai suara-suara itu Skibidi mengganggu kau, ku hajar kau ya. Nggak seru guys, kalau langsung kepukul mati nih pasti nih. Oke, kita lihat bagaimana. Aduh, terlalu lemah serangannya guys, bisa dihindarin. Oke, lompat lagi. Aduh, terlalu terbaca, dia cuma nabrak-nabrak doang gitu. Kita kasih sekali deh, kita cobain deh. Oke, nggak mempan guys, Huluk dilawan ya, Huluk dilawan nggak bisa guys. Kita tonjok mati nih, sekali aja ya. Kita akan coba menonjok dia dalam satu kali serangan. Kita coba. Ditepok lagi pakai batu, mati lagi guys. Oke, terlalu lemah. Tidak ada yang bisa menyaingi Huluk di game Stumble guys. Ini tidak ada yang bisa menyaingi Huluk ya, kecuali Saitama dari anime One Punch Man. Itu mungkin bisa itu. Harusnya sih sudah turun sih. Nah, turun dia guys. Saatnya kita bolak-balik lagi. Oh, waduh, ada yang kecil guys. Ada Skibidi kecil, yang gede aja aku bantai, apalagi yang kecil ya. Kita bantai sekali serang aja nih guys. Kita basmi nih ya. Ini kayak nepok lalat aja nih. Mati lagi dia guys. Lemah sekali guys. Itu dia guys. Terlalu cupu guys. Aduh, lemah banget sumpah dah. Aku pengen cari musuh yang kuat gitu. Ini terlalu lemah ini. Please lah ya. Let's go. Saatnya kita ke garis finish dan ya itu aja guys ya. Musuhnya terlalu lemah. Seharusnya kita cari monster raksasa yang bisa dilawan sama Huluk gitu. Ini terlalu cupu ini musuh-musuhnya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya ya. Ini dia skin Huluk kita guys. GG enggak? GG banget. Bagaimana kekuatan dari Spider-Man Agent Ali ini? Bobo Agent Ali aja sudah overpower, apalagi nih Spider-Man guys. Kemarin kita sudah dapat juga Iron Man Bobo Boy, dan sekarang kita malah dapat Agent Ali Spider-Man guys. Seperti apa kekuatannya, kita akan langsung saja ke map rahasianya. By the way, kita akan mencari monster-monster juga untuk bisa dikalahkan ya, karena bosan kalau musuhnya peserta-peserta biasa. Jadi pastinya kita akan mencari monster-monster yang bisa dikalahkan oleh Agent Ali Spider-Man
Morales, Morales ya. Nah, apa namanya guys? Lupa gue ya. Oke, kita langsung saja guys, let's go. Oke, kita mencari map. Kita lihat mapnya apa, apakah di kota. Kan seru juga bergelantungan di kota ya. Tapi kalau di Pipot Pus juga it's okay sih. Oh, Pipot Pus. Oke, Pipot Pus ya. Oke, kita lihat. Oh, ternyata oh my god, ada 3 kekuatan guys. Seperti yang kalian lihat, ada 3 emote yang bisa kita gunakan. Ada tendangan, ada jaring, dan ini apa guys? Aku nggak tahu ya, nanti kita coba ya di akhir-akhir ya. Oke, kita lihat bagaimana kekuatan jaring laba-labanya. Kita akan saksikan bersama guys seperti apa jurusnya ini ya. Aku sangat penasaran sih, apakah dia seperti Spider-Man? Ternyata bener guys, jaringnya mirip banget sama Spider-Man. Ternyata kita bisa menendang ya, tapi nggak bisa meninju dong ini dong. Berarti dia hanya bisa menendang, melemparkan jaring, dan satunya ini aku tidak tahu. Tampaknya ini adalah serangan pamungkasnya ya, tapi ya udahlah, kita coba nanti aja. Kita akan basmi 2 peserta lainnya ini dulu. Ada Slenderman dan Boboiboy Halilintar guys. Kita akan keluarin jaring untuk si Slenderman ini. Rasakan. Langsung guys, langsung dia terperangkap dan tidak bisa lolos lagi. Ini keren banget jurusnya ya, pakai jaring laba-laba. Oke, itu dia. Oh, ngapain tuh dia nyerang orang tuh. Oke, berhati-hati. Sert. Oh my god, ternyata dia tadi pemanasan guys. Kira dia rasakan, kita langsung tendang ulti ya. Langsung KO guys, langsung KO. Itu dia Boboiboy Halilintar, kita kenain jaring dan langsung ditendang sekali tendang lang. Wait. Aku merasa curiga dari tadi, aku lihat tidak ada arena. Apa ini guys? Tidak ada finishnya tadi. Berarti ada monster yang harus kita kal. Oh my god, Venom. Ini adalah monster musuh dari Ultraman, tapi bukan Morales. Ini bukan musuhnya Spider-Man Morales, guys. Kita tidak apa-apa, kita serang aja ya. Kita kalahin dia untuk bisa membuka jalur finishnya kembali. Oh my god, ngeri banget si Venom ini, guys. Oke, dia menyerang lagi. Kita menghindar. Kita jaring nggak sih? Kita jaring. Oh my god, sorry guys, sedikit blunder. Aku kurang cepat menghindarinya. Tapi saja kita akan serang lagi menggunakan jaring ya. Rasakan. Kita ulti guys. Mati kau. Tidak mempan guys. Hanya mau. Oh my god, aku terpencet ini guys. Ternyata itu serangan pamungkasnya. Oh my god, tidak sengaja aku memenangkannya. Aku kira tadi apa itu, terpencet yang ini. Ternyata itu langsung serangan pamungkas ya. Coba tahu tadi aku tidak langsung memencet itu. Kita harus bermain-main dulu tadi biar seru ya. Sorry guys, tidak sengaja terpencet ya. Jadi langsung KO dia. Ya, sorry. Coba tahu tadi aku pakai tendangan dan jaring-jaring aja ya, supaya lebih lama gitu durasinya. Tapi ini terlalu singkat gara-gara aku terpencet. Jadi ya udahlah ya, mohon dimaklumin guys. Soalnya jaraknya dekat banget emote ini sama ini ya. Ya udahlah ya, kita berhasil mendapatkan crown menggunakan skin Spider-Man Agent Ali ya. Spider-Man Agent Ali yang super keren, super tampan juga. Dapat crown karena aku sekarang sudah mendapatkan 3 skin terbaru yang sangat-sangat overpower, sangat keren, dan seperti yang kalian lihat ini adalah, kalian bisa tebak sendiri guys, ini adalah Iron Man Boboiboy guys. Ada skin Iron Man Boboiboy di game Stumble guys, dan seperti yang kalian, keren banget dia terbang guys seperti Iron Man biasanya pada umumnya, cuman bedanya ini memiliki kekuatan seperti Boboiboy. Jadi dia memiliki elemental Boboiboy. Kalau di video sebelumnya kita punya kekuatan, punya skin dari Boboiboy Ultraman, ini adalah Iron Man guys. Iron Man Boboiboy, dan tentu saja ini sangat overpower ya. Makanya kita akan coba bagaimana kekuatannya ini. Aku sangat penasaran dan sangat senang sekali mendapatkan skin terbaru ini, karena kita bisa melawan monster-monster yang ada di game Stumble guys. Let's go lah ya. Kita akan bantai semua monster yang ada di game Stumble guys menggunakan skin terbaru kita, Iron Man Boboiboy. Kita lihat map apa yang kita dapat guys, apakah di kota, di stasiun kereta, atau di Pipot Pus. Kita dapat lagi map Pipot Pus. Let's go, kita akan bantai mereka semua guys. Nah ini dia guys, ini aku bisa berubah ya, by the way, bisa berubah menjadi Iron Man Boboiboy air dan Iron Man Boboiboy api guys. Ini dia kekuatan. Oh my god, bisa terbang guys, bisa terbang. Keren banget, sangat mirip sekali dengan Iron Man yang ada di Avenger ya.
Oke guys, kita santai dulu nggak sih? Sebenarnya aku bisa langsung auto win, langsung ke finish dengan turbo menggunakan ini ya, terbang ini. Tapi aku pengen membantai semuanya. Kayak gitu guys, kekuatan lasernya. Kita serang lagi yang ini ya, sabar guys. Oke, di sana ada Slendy Bob yang sudah menghabisi dua lawan sekaligus ya. Sampaknya itu akan menjadi lawan kita, tapi dengan mudah kita bisa mengalahkan Slendy Bob guys. Tenang aja ya, kita bantai lagi yang satu ini. Oke, itu dia. Apa itu namanya? Bloody Noob ya. Bloody Noob sudah kita kalahkan dengan satu kali serangan laser dari Iron Man. Ini masih Iron Man Boboiboy biasa guys. Aku belum mengeluarkan kekuatan elemental Boboiboy-nya. Ini masih Iron Man biasa. Di mana tadi? Nah, itu dia guys, itu dia Slendy Bob-nya. Kita serang nggak sih? Kita bantai aja lah ya. Kita bantai aja dia guys. Dia mulai mendekat. Slendy Bob ini sangat berbahaya karena serangannya pun kita serang. Karena serangannya itu bisa pakai tentakel guys, bisa menusuk ya. Jadi cukup jangkauannya cukup jauh, makanya kita langsung bunuh aja karena takutnya nanti dia menusuk kita dan dia bisa merusak armor Iron Man kita. Oke, kita akan langsung ke garis finish aja lah ya. Apa ini? Ada monster dari apa ini? Rainbow Prince. Oh my god, kita bantai gak sih? Satu. Keren banget guys, keren banget skin Iron Man Boboiboy kita ini. Kita bantai gak sih guys? Oke, dia mulai mendekat. Ini warna green, kita bantai gak? Nah, langsung KO dia guys. Langsung KO dong. Ada juga di sini si Blue ya. Ini Blue dari Rainbow Prince. Dia mengejar kita guys. Kita serang lagi menggunakan kekuatan laser Iron Man. Nah, langsung KO semuanya satu kali serang kita. Masih ada lagi dong. Skibi di toilet. Oh my god. Kita akan berhadapan berapa banyak monster yang harus kita kalahkan menggunakan skin Iron Man kita ini. Oke, kita akan berganti. Aku pengen cobain kekuatan air dari Iron Man Boboiboy ini ya. Kita langsung serang gak sih guys? Kita serang gak sih pakai laser? Kekuatannya seperti apa? Aku cukup penasaran bagaimana kekuatannya guys. Apakah dia mengeluarkan air seperti Boboiboy air biasa atau dia berubah menjadi laser ya? Kita akan saksikan bersama dan... Oh my god, ternyata kekuatannya sama seperti Boboiboy air mengeluarkan paus ya. Ada lagi guys, kukira udah habis. Ada lagi satu guys, ternyata ada ini. Oh my god, dia menghancurkan arena finishnya guys. Bagaimana kita bisa menang kalau dia menghancurkan ini? Tampaknya kita harus mengalahkan monster Genki mata satu ini dulu ya. Dia bisa ngeluarin laser. Berbahaya guys, untungnya aku sempat menghindar ya. Oke, apa yang ingin dia lakukan? Kita serang. Rasakan kelilipan matanya guys, kena air guys. Kita berubah dulu pakai Iron Man api. Wah, ini Iron Man api keren banget sih ini. Oh my god. Kita serang gak sih guys? Kita serang dong. Rasakan. Tidak mati dia guys. Oh my god. Dia tampaknya ingin berkomunikasi tapi dia menyerang kita lagi. Dia menertawakan kita karena serangan kita tidak mempan, guys. Kita serang lagi nggak sih? Ini dia. Ternyata ada serangan pamungkas dari Iron Man Boboiboy api, guys. Langsung KO nggak tuh? Makanya jangan meremehkan Iron Man Boboiboy api ya. Dan itu dia kekuatan dari Iron Man Boboiboy kita yang sangat keren. Skin terbaru, skin teroper.